Memperkenalkan, Kay Juniper Bloss. Kay Bloss adalah seorang arkeolog dan petualang yang menjelajahi seluruh penjuru Asia untuk mencari harta karun dan peninggalan bersejarah. Suatu hari, ia mendengar gosip tentang makam tersembunyi di Indonesia yang berisi harta karun yang berlimpah. Karena Kay Bloss sangat membutuhkan uang, dia memutuskan untuk mencari harta karun tersebut. Sesampainya di makam, Kay Bloss menelusuri jalan menuju tempat harta karun. Namun, ia tidak berhati-hati dan ia tersandung, lalu terjatuh. Dan terjatuh, dan masih jatuh. Saat tersadar, ia terjebak di pusat makam tersebut. Kay Bloss tidak sengaja mengaktifkan makam dan membangkitkan sesosok makhluk asing. Makhluk asing tersebut berkata, menghadapi amarah sang makhluk misterius, Kay Bloss diberi dua pilihan yang amat sangat sulit, yaitu mati atau menjadi streamer. Dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati, Kay Bloss pun berpikir. Dia berpikir. Ini lagi ceritain gua ya? Lah, iya kan? Ih, apaan sih? Kok cerit banget? Udah cut. Kenapa cuma pakai kardus begini sih? Iya, soalnya kan budget kita agak mepet ya. Budget kita cuma 20. Udah cukup. Cut.